Sudah resmi cerai, Celine Evangelista sempat tak mau pisah dari Stephen William. Kini pilih pasrah. Aktris Celine Evangelista mengaku sempat tak mau bercerai dengan aktor Stephen William. Meskipun begitu, Celine ternyata yang menggugat cerai Stephen William ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2021. Namun diakui Celine, ia tidak tahu menahu terkait isi gugatan yang diajukan. Lantaran semua perkara perceraian di pengadilan diurus oleh pihak Stephen William. Hal itu dia sampaikan dalam program Kopi Viral yang tayang di kanal YouTube Trans TV Official pada Kamis 21 Oktober 2021. Emang aku yang menggugat, tapi yang ngurusin dari pihak Stephen. Dari pengacara, dari gugatannya, isinya apa itu semuanya Stephen. Aku mah terserah saja, ucap Celine. Awalnya tak mau pisah dari mantan suami. Kini Celine mengaku sudah pasrah. Saat disinggung soal harta gonogini dan nafkah Stephen untuk anak-anaknya, Celine tak menuntut apapun. Aku mah pasrah aja, mau dikasih apa, mau digimanain, gimana aja pasrah, ujarnya. Yang sebenarnya Celine mau apa? Tanya Indra Herlambang. Ya, nggak mau cerai lah pasti, jawab Celine. Terkait permasalahan rumah tangganya, Celine mengatakan sebenarnya masih bisa diperbaiki. Namun membutuhkan kemauan dari kedua belah pihak jika ingin kembali bersama. Tapi mungkin ada sesuatu masalah, konflik yang tidak bisa diperbaiki. Aku gak ngerti, gak ada yang gak mungkin. Semua pasti bisa, hanya ada kemauan atau enggak sebenarnya. Tapi kan kalau mau harus sama-sama, gak bisa hanya dari satu sisi, jelasnya.